Terima kasih rakan kita ada Iskandar dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa, kita akan sampaikan beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan sugas kita. Ya. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Kita mengharapkan apa jua aktiviti dan juga urusan kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kalau dah, saya bacakan dulu beberapa makluman yang mana perkhidmatan vaksinasi COVID-19 di Mukim Labi khusus bagi penduduk di Mukim Labi, Mukim Bukit Sawak dan persekitarannya telah pun bermula kemarin 11 hari bulan Oktober 2021 sehingga 13 hari bulan Oktober 2021 bermula jam 9 pagi sehingga jam 3 petang ya. Bagi mereka yang tidak dapat hadir sendiri ke klinik kesihatan Labi disebabkan oleh masalah kesihatan, mereka hendaklah memaklumkan kepada ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Dan juga ingin kita kongsikan bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan pertandingan Mari Bercerita yang dibukakan kepada kanak-kanak berumur 8 sehingga 12 tahun. Format penyampaian adalah dalam bentuk cerita dan irama, rakaman video 5 ke 7 minit. Dan tarikh tutup bagi pertandingan tersebut dilanjutkan sehingga 31 Oktober 2021. Baiklah, sudah itu dia dua info semasa dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, menerusi pertemuan kita pada kali ini, kami ingin kongsikan bersama Auda salah satu lagi tumbuhan herba iaitu markisa hutan ataupun lebih dikenali oleh orang ketani dengan buah capak. Untuk mengetahui bagaimanakah rupa dan antara khasiatnya, mari ikuti tinjauan kami pada kali ini. Sejenis tumbuhan yang begitu mudah dijumpai di kawasan-kawasan yang terbiar, pokok ini merayap dan memanjat menggunakan sulur paut. Daunnya mempunyai tiga cabang seperti daun anggur. Bunganya berwarna putih, ada buah yang unik. Buahnya kecil, berbentuk bulat, buah itu terbungkus oleh jaring. Buah markisa hutan memiliki nama Latin Passiflora foetida. Ia berasal dari keluarga Passiflora, jadi buah ini masih bersaudara dengan buah markisa, yakni Passiflora edulis dan buah herbis Passiflora guandragularis. Pohon markisa hutan ini memang memiliki bau yang khas yang cukup menyengat. Di luar negara, pokok ini lebih dikenali dengan nama Stinky Passion Flower. Auda, pokok markisa hutan ini mengeluarkan buah yang boleh dimakan apabila matang. Dan apabila matang, buahnya bertukar dari warna hijau bertukar ke warna kuning. Rasanya masam-masam manis seperti buah markisa. Mengandungi berbagai macam nutrisi yang bagus untuk kesihatan, antara lain kalsium, vitamin C, flavonoid, potasium, zat besi, fitronutrien dan sebagainya. Antara khasiatnya adalah ia boleh membuatkan auda merasa tenang. Pokok ini berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah dan telah digunakan oleh orang tempatan untuk perubatan. Di mana akarnya digunakan untuk menegakkan kejang otot, daun yang dilumatkan digunakan untuk mengurangkan bengkak apabila tercedera. Okay.
ini dia buah markisa hutan yang telah pun masak. Saya berpeluang ya untuk merasa buah markisa hutan ini. Mari kita rasa. Memang manis dan sedap ya rasanya, seperti buah markisa. Buah markisa yang masih mentah, belum lagi masak. Okey, sementara itu yang ini buah markisa yang sudah matang berwarna kekuningan. Digunakan juga dalam perubatan tradisional untuk merawat penyakit kulit seperti gatal dan juga untuk merawat luka dan batuk. Auda, dengan perkongsian kali ini, semoga dapatlah menambahkan ilmu pengetahuan kepada Auda mengenai dengan markisa hutan ataupun lebih dikenali dengan buah capak, di mana ianya adalah merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan herbal yang sering kali diamalkan oleh orang-orang zaman ketani pada dahulu kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.